Video ini dibuat bukan untuk Angeline. Ini bukanlah sebuah lagu untuk Angeline, karena tidak ada gunanya. Angeline sudah tidak ada. Tapi video ini dibuat untuk pembunuhnya. Dengarkan saya baik-baik. Satu saat nanti Anda akan melihat saya di sebuah video ini. Entah bagaimana caranya. Menyakiti seorang anak kecil, membunuh, memperkosanya mungkin, adalah sebuah perbuatan yang membuat Anda tidak lebih dari seekor binatang. Dan untuk itu, Anda layak untuk mati. Pemerintah kita berani mencanangkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Maka mereka harusnya berani menyamakan hukuman mati untuk orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang tidak ada bedanya dengan hewan. Karena apabila Anda bebas dari penjara, Anda tidak akan berubah. An attitude cannot be changed, and I believe on it. Anda hanya akan menyebarkan keburukan lain. Anda hanya akan menyebarkan ketidaknyamanan dan kejadian-kejadian yang serupa. Maka dengarkan saya baik-baik. Kalau seandainya Anda melihat video ini dan Anda keluar dari penjara satu saat nanti, temui saya. Buktikan kalau Anda memang manusia. Temui saya, seorang diri. Karena saya akan mengajarkan Anda tentang rasa sakit. I can teach you what pain is.